guys, kembali lagi bersama Candy Lovers. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, 5 Juni 2021. Di adegan pertama, Dewa yang semakin curiga kepada Nana kalau Nana adalah mantan seorang Navi. Namun Dewa masih terus berusaha menyembunyikannya dari Nana. Karena saat itu Nana juga terlihat sedang gelisah perihal pertemuannya dengan Mia. Di adegan berikutnya terlihat Kevin yang sedang menelpon seseorang, tentu saja untuk mencelakai Nana dan Dewa. Walaupun rencananya selalu gagal, tapi dia tidak pernah menyerah begitu saja. Kali ini Kevin tidak menggunakan Mia untuk melakukan aksi rencana jahatnya itu, melainkan dia bersekongkol bersama Alia. Di sisi lain, terlihat Pasha dan Lula sedang berbincang menceritakan kalau sebenarnya Nana harus berterus terang kepada Dewa tentang masa lalunya itu. Di sisi lain pula, ada Roni yang sedang kebingungan guys akan posisinya di keluarga Buana. Karena jika saja Nana terungkap masalahnya, maka kejahatan Roni pun akan terungkap, bahwa Roni lah yang menyebabkan Nana masuk penjara. Di adegan terakhir, rencana Alia dengan sengaja menjatuhkan amplop di depan Bu Farah. Nah guys, apakah isi amplop itu adalah bukti masa lalu Nana? Dan apakah masa lalu Nana akan terbongkar malam ini? Saksikan terus kisah nanti malam di SCTP 1 untuk semua. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak tertinggal berita update dari channel ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.